Mas Dul. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. John Undur Diri. Nah, kali ini saya berada di kebun di pinggir kolam, memeriksa gaharu dan tanaman-tanaman lain yang terkena ulat penggerek batang, Mas. Nah, ini salah satu gaharu saya di kebun. Gampang saja menandai dia terkena penggerek batang. Nih, ada kotoran-kotoran dari penggerek batang. Kalau sudah seperti ini pasti ada lubangnya. Nah, nih. Lubang penggerek batang. Nih, kelihatan? Nah. Dan mungkin ada juga yang lain. Nih. Besar sekali ini lubangnya. Ini lubang penggerek batang. Semestinya sih gaharu ini kalau terkena penyakit di batangnya itu harusnya dia menjadi baik, menjadi bagus, karena dia akan mengeluarkan antibodinya. Antibodinya itulah yang menjadi resin yang membuat kayu ini berwarna hitam dan mengeluarkan aroma aroma harum, dan itulah membuat kayu ini menjadi mahal. Tapi ini karena gaharunya masih kecil, Mas Bro, masih belum tahan terhadap itu, bisa-bisa dia mati total. Jadi umurnya sekitar 2 tahun, karena itu perlu saya antisipasi, perlu saya obati dengan cara memasukkan racun penggerek batang. Tanaman lain yang ingin saya periksa adalah nangka. Gampang saja menandai dia terkena penggerek batang. Ini banyak kotoran. Kelihatan, Bro? Nah, ini dia banyak kotoran. Ini tanda terkena penyakit penggerek batang. Kita bisa lihat lubang-lubangnya ada di atas. Nih, basah seperti ini. Nih, dari setiap batangnya ada lubang. Nih, Bro. Nah, Mas Bro, sebelumnya saya sudah pernah mencoba mengantisipasi penggerek batang itu dengan cara menyuntikkan racun langsung ke dalam batang lalu lubangnya itu. Nah, sekarang saya ingin mencoba alternatif lain, tidak dengan cara menyuntikkan. Karena menyuntikkan itu agak repot, saya harus memasukkan ke dalam jarum suntik, lalu saya suntikkan lagi dan belum tentu airnya mengalir. Tapi memang hasilnya bagus juga. Dulu gaharu-gaharu saya yang lain itu yang kena penggerek batang, itu saya suntik itu sembuh semua, tidak ada yang tidak sembuh. Nanti kita tunjukkan gaharu yang sudah sembuh. Nah, ini saya pakai cara ini, Mas Bro. Ini cara yang lebih sederhana, racunnya masih sama. Saya pakai ini, nama ini saya tidak bisa sebutkan merek. Lalu saya aduk saja di dalam air ini. Nah, tanpa takaran lah, saya kira-kira saja. Nah, kali ini saya mencoba pakai kapas, dan ini pasak kayu. Jadi setiap lubangnya itu saya sumbat dengan kapas yang sudah saya cemplungkan ke dalam air racun serangga ini atau racun kontak ini. Nah, seperti ini. Ini saya cucukkan saja. Mungkin akan saya zoom sedikit. Setelah saya cemplungkan saja ke dalam ini, dalam air ini, Mas Bro, saya cemplungkan kapasnya. Nah, ini saya cucukkan ke dalam batangnya. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini racun bertahan lama di dalam, karena ada yang meresap di kapas. Ini masa tidak lepas, kita kasih, kita tinggalkan pasaknya di sini. Ini di atasnya, Mas Bro.
Ini bisa dilihat lubangnya sangat besar. Ini. Ini saya cucuk. Nah, saya tinggalkan begitu saja. Kemudian masih ada di atasnya. Ini. Di atasnya situ. Nah, cara seperti ini Mas Bro lebih efektif karena larutan racunnya bertahan cukup lama di dalam kapas, sehingga kalau ketika dia mengering kemudian ada hujan air masuk, nah kapasnya akan mengeluarkan lagi cairan racun tersebut. Nah, ini Mas Bro, mudah-mudahan berhasil. Saya akan mencoba ke pohon nangka dan pohon-pohon yang lain. Yang berjalan. Salah satu contoh hamanya. Nih. Ganas ini. Nah, ini. Ramai sekali. Ini sudah saya sumpal Mas Bro dengan kapas-kapas dan saya kasih insektisida. Ini yang dulu pernah sakit Mas Bro, lalu saya suntik sembuh. Ini buka suntikan saya dulu nih. Tumbuh dengan subur Mas Bro. Bagus, tidak ada penyakit, aman, dan di bawahnya juga tidak ada kotoran-kotoran ini. Ini dulu juga yang pernah sakit Mas Bro, gaharu ini juga kena penggerek batang. Setelah saya obat, aman sekarang, tidak ada lagi bekas penggerek batang. Ini itu bekas saya dulu mengasih obatnya dengan cara saya suntik. Aman, mudah-mudahan. Oke Mas Bro, demikian cara saya mengantisipasi penggerek batang pada pohon gaharu dan tanaman-tanaman buah. Ya, salah satunya yang paling ganas itu pada tanaman nangka dari Mas Bro. Semoga bermanfaat videonya, dan juga semoga apa yang saya lakukan ini juga bermanfaat bagi tanaman-tanaman saya di kebun ini. Saya Mr. John undur diri. Wassalamualaikum.